الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والملاد أنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. مطلب في أركان الخطبتين halaman 34. Pembahasan masalah rukun-rukun dua khutbah. Paling bawah. Nah. Wa arkanuha, dan bermula rukun-rukun dua khutbah. Al-khutbataini khamsatun, ada lima. Jadi yang hendak berkhutbah ini wajib hafal lah. Khatib wajib hafal. Bilainya kada hafal, apalagi kada ingat, ada sahutbahnya. Al-awalu, yang pertama, hamdullahi ta'ala fihima, memuji Allah pada kedua khutbah. Hamdullahi ta'ala, memuji Allah. Wa yustaratu kaunuhu, dan disyaratkan keadaan memuji itu, pertama, bilafzi Allah, dengan lapas Allah. Jadi Allah itu kadang-kala diganti dengan lapas yang lain. Contoh misalnya Tuhan misalnya, walaupun tujuannya ke Allah juga. Ha, ada boleh wajib kalimat Allah. Wa bilafzi hamdu, dengan lapas hamdu, ha mim dal. Jadi memuji ada boleh kalimat hamdun itu diganti dengan asyukru misalnya. Asyukru lillah, tidak boleh. Jadi harus wajib kalimatnya, lapasnya Allah, dan lapasnya itu hamdu, hamdun. Boleh alhamdulillah atau hamdan lillah, boleh juga. Yang penting tiga huruf itu ada terbuat ha, mim, lawan dal. Atau berbentuk fi'il jari, nahmaduhu, bisa juga itu. Karena dalam kalimat nahmaduhu itu ada ha, ada mim, ada dal. Nah, jadi boleh itu bisa berbentuk hamdanillah, alhamdulillah, hamaduhu. Nah, boleh itu. Yang kada boleh itu asyukru. Nah, kada boleh diganti dengan asyukru. Nasykuruhu kada boleh juga. Jadi tertentu inilah harapnya. Wasani, yang kedua, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Nah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima, pada kedua khutbah. Jadi kedua-dua khutbahnya itu wajib juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Di anna kullu ibadatin iftakharat ila dzikrillah ta'ala, karena setiap ibadah apapun itu iftakharat ila dzikrillah ta'ala, apabila inya memahajatakan kepada zikir kepada Allah, iftakharat ila zikri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mau kada mau bahajat juga kepada mendzikir nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ibadah bila di situ ada disebut Allah, wajib juga disebut naran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal azan, seperti waktu kita azan benar kan ada syahadatnya ya Allah, ada Allah disebut, ada Nabi kita Muhammad. Wassalat, sembahyang, nangka itu juga. Nangka itu juga dua khutbah ini. Allah disebut, dipuji. Salawat Rasulullah ditujukan. Wala yakhfi al-ityanu, dan tidak cukup mengerjakan fissolati, dalam salawat itu. Fissolat ini salawat, lain sembahyang. Kada cukup di dalam salawat itu bilafdz dhamir, dengan lafaz dhamir. Artinya Allahumma shalli alaihi. Nah, itu kada boleh pakai hi. Harus nama nabi kita disebut.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya disebut. Kalau nya nama itu diganti dengan nya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ya. Nah, kepadanya nya itu walaupun tadi walaupun hi itu memang tertuju kepada nabi kita juga, tapi nama kada disebut. Kada boleh. Jadi nama wajib disebut juga. Nah, itu salawat rukun khutbah yang kedua. Urang bahari supaya kada tertinggal, iya, yang dicatat khutbah itu. Jadi mulai pamulaan tuh rukunnya ini dicatat. Jangan yang bahapal tuh. Nabi lebih hafal bisa tertinggal. Jadi mulai pamulaan memuji, baca salawat. Nah, dicatat tuh terus tuh. Wasalis yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwa. Wasiat itu artinya bapak padah di kita, mamadahi dengan hati. Itu wasiat. Nernya kalau mamadahi ingat muntung kada lawan hati aja belum wasiat lagi. Arti wasiat ini kita mudah kaya mamadahi seorang abah kepada anak. Nah, seorang mama kepada anak, maka itu wasiat nernya. Maka wasiat ini akan terasa meresap ke hati apabila diucapkan oleh orang yang kita kenal. Maka syaratnya itu yang jadi khatib itu harus orang-orang di sisi itu juga. Di kampung situ juga ada boleh orang kampung seberang mana yang jauh yang kita kada kenal. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena kita tugas di situ bawasiat. Berarti bawasiat itu kayak kedudukannya kayak abah ke anak. Anak nih kenal lawan abahnya. Patuh ada perasaan, ada keterikatan dari hati ke hati. Nah, jadi hukumnya makruh misalnya nih, misalnya ini hukumnya malah makruh. Kecuali aja kada lagi ya kalau misalnya orang kelampangan jadi khatib di sini, itu makruh hukumnya. Atau orang sini jadi khatib ke kelampangan sana, makruh juga. Ini banyak orang kada tahu nih. Jadi yang sebujurnya nih itu ini dalam rangka wasiat ini nah. Kan wasiat ini kan ada kesempurnaannya. Jadi di kampung itu ada masjid. Nah, di urang kampung itu yang mana di situ yang ulamanya, ya cukup berdua aja. Teikung yang jadi khatib tetap. Nah, teikung cagar mengganti. Kalau pindah khatibnya garing kah? Atau ada ujur kah? Nah, berdua itu aja. Yang berdua itu syaratnya lebih 50% dikatujui masyarakat di situ. Itu syaratnya. Jadi khatib. Jadi mun kita misalnya orang kampung tu kata julawan kita hanya 25% mundur dia jadi khatib. Jadi kada usah. Harus lebih 50% yang kata julawan kita. Nah, itu pun di kampung kita juga, bukan di kampung orang. Nah, ini syarat jadi khatib yang kesempurnaannya. Ini maka di kampung orang jadi khatib, maka orang kada patuh lawan kita. Mendengar kabar juga itu ya yang perampok semalam itu jangan baginya kada kata tujuh orang. jadi ini yang penting nih tuh. Ini yang banyak orang ini kada paham, yang ketinggal, yang kada mengerti lah, yang menyalahi kada sesuai lawan aturan kitab tuh. Jadi guru sekumpul bahari khatibnya itu jangan terlalu banyak, satu masjid itu dua aja, satu pemain utama, satu cadangan. Pemain utama misalnya ada ujur, cadangan naik. Itu aja. Sebab ciri akhir zaman, kathirul khutaba, banyak yang jadi khatib. Itu ciri akhir zaman dan ulun lihat itu dasar ujur. Banyak yang jadi khatib. Qalilul fuqaha, sedikit yang ahli fikih. Yang bujur-bujur paham fikih itu sedikit. Di antara yang khatib-khatib itu. Nah, itu ciri akhir zaman. Jadi asalis ini yang ketiga nih nah, wasiyya al-wasiyatu bitaqwa, wasiat dengan takwa. Li'annaha, karena bahwasanya takwa yang diwasiatkan oleh si khatib ini al-maqsudu minal khutbah, itulah intisari khutbah. Tujuan kenapa khutbah diadakan itu ya itu untuk mewasiatkan takwa ini. Fala yakfi mujarradu tahzir minat dunia, kada cukup semata-mata kita memberikan tahzir nintu model kaya memberikan
papadah hati-hatilah nyawa lawan dunia ini. Nah, tercukup hanya dengan itu. Hati-hatilah nyawa, berusaha Allah kubina tak tinggal lima waktu. Nah, mah hati-hati urusan dunia, tercukup hanya dengan kalimat seperti itu. Bal labudda, akan tetapi labudda itu asal makna ada kawak ada, maksudnya wajib. Bal labudda, bahkan wajib minal hati mengarasi, memberikan teguran keras. Hati itu memberikan teguran keras ala qa'at, kepada qa'at lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wajah zazri, dan memberikan teguran keras juga anil ma'asyati, untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi taat itu sebenarnya dua. Amun secara umum, menyuruh kita berbuat taat, arti yang takwa tadi nih, wasiat takwa nih, menyuruh kita supaya berbuat taat, wasiat takwa nih. Satu, yang kedua, melarang kita dari berbuat kemaksiatan. Nah, dua itu intisari wasiat takwa itu. Kayak apa caranya supaya kita mau mengerjakan taat ibadah, dan kayak apa caranya teguran supaya jangan menggawi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dua itu isi wasiat takwa. Wahadihi salah satu arkanun, dan tiga macam ini, dari yang pertama memuji Allah asani, yang kedua bersalawat kepada Nabi, yang ketiga wasiat takwa. Nah, tiga macam ini arkanun, rukun-rukun, fi kulli wahidatin minal khutbataini, pada tiap satu dari kedua khutbah. Jadi ketiga macam itu ada di tiap dua khutbah ini tuh. Jadi kan khutbah kan dua kali ya, kalau khutbah pertama ada memuji, ada salawat, ada wasiat takwa. Khutbah kedua ada memuji, ada salawat, ada wasiat takwa, itu maksudnya. Li'anna kulla khutbatin mustaqillatun wa munfasilatun 'anil ukhra. Karena tiap khutbah itu ada tersendiri ciri khasnya, mustaqillah itu mempunyai ciri khas, wa munfasilatun, dan memang ada sama. Ada sama antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, ada perbedaan sedikit. Nah, itu maksudnya. Mumpasilah itu tak pisah. Mustaqillah itu artinya ada ciri khas masing-masing. Warrabi'u, rukun yang keempat. Qira'atu ayatin minal Qur'an. Membaca satu ayat daripada Al-Qur'an. Satu ayat, ya. Minimal, anak menambahi lebih. Ada apa-apa, ya? Nah, minal Qur'an. Fi ihdahima, pada salah satu dua rukun. Jadi boleh di rukun di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua membaca satu ayat daripada Al-Qur'an, atau kedua-duanya pian baca bagus saya juga. Nah, itu rukun yang keempat. Wal afdalu, tetapi yang paling afdal, antakuna, bahwasanya ayat tersebut, antakuna itu ada hiya kembali kepada ayat, bahwa ayat tersebut dibaca fi akhiril ula, pada akhir khutbah yang pertama. Khutbah yang pertama tapi di akhir. Nah, wala yakfi, dan kada cukup ba'du ayatin, separuh ayat kada cukup. Qul huwallah ja. Mana ahadnya? Kayaknya gini ya. Mun qul huwallahu ahad, cukup di situ hanya ayat aja ya kalau. Illa in qala. Nah, tapi ini doa penglah, kecuali imunnya panjang ayatnya, walaupun kada sampai seayat tapi panjang. Tetapi syaratnya ufhima, diberi paham bagi yang mendengar. Artinya walaupun ini ada sampai seayat tapi panjang dan kawa dipaham maksudnya. Nah, tapi ini pun khilafiyah doaiblah. Yang ianya tetap satu ayat dua. Nah, itu yang paling mu'tamadnya. Empat sudah leh. Wal khamisu, yang kelima, addu'a'u, berdoa. Al-ukhrawiyu, urusan akhirat, mendoakan urusan supaya kita di akhirat ini selamat berataan. Jadi jangan hanya doanya, bisa kada ingat yang di akhirat, yang mendoakan doa untuk sulak balik di dunia aja, selamat dunia, perindah dari musibah aja, kada ingat di akhirat, yang mendoa di akhirat itu kada sah khutbahnya. Manduan tuh berdoa sampai tangis-tangis. Yang musim musibah bang ini.
Kalau wae musibah di dunia aja yang ditolakkan, ada ingat yang musibah di akhirat. Padahal rukun itu musibah dua ini dua untuk supaya musibah di akhirat kita terhindar. Lil mu'minin fil akhirat. Nah, ya Allah. Doa yang sifatnya mendoakan orang-orang beriman kepada Allah seluruhnya fil akhirat, di akhirat. Kalau di dunia kok orang nabi aja, garing kok orang nabi aja. Biar sihat masuk neraka ya Allah. Namanya bagus tuh sihat masuk surga bang ya Allah. Anu memilih seorang tuh bisa. Li'annal awakhirah bihi al-yaku. Nah, karena bahwasanya doa-doa itu diletakkan di akhir-akhir, itu al-yaku lebih layak, lebih patut. Jadi berdoa itu di akhir khutbahnya, ya Allah. Itu yang paling patut. Wa yakfi takhsisuhu bisami'in, dan cukuplah menghususkan doa itu bagi yang mendengar saja, bisa aja. Arrahimakumullah ya kita. Seperti ucapan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Nah, itu masuk doa juga sudah. Merahmati itu maksudnya merahmati di akhirat. Au umuman, atau sifatnya doa kita tuh umum. Ada yang hanya mendengar saja tuh. Walau apa? Jami'il mu'minin ya kita. Nah, untuk seluruh orang Islam, orang beriman. Nah, jadi lima itu wajib hafal. Yang bisa kada ingat ini pian membaca ayat Quran, bisa kada ingat keasikan kebanyakan yang apa yang dipandir nih, nah, kisah pembangunan, kisah jembatan, kisah macam-macam ya, dipandir sampai ujung-ujung kisah warisan. Nah, kada ingat membaca ayat Quran, maka mungkin kita sadar tuh bejuhur bahasa tuh sebab khutbahnya, khutbah tuh termasuk rukun dalam Jumat itu. Tapi juhur bahasa. Nah, jadi lima macam ini. Nah, kalau guru bahari itu memadahi kita bila bahwanya jadi khatib. Mungkin ada yang jadi khatib, ya Allah. Guru suni gak jadi khatib misalnya. Jadi lima macam itu dipenuhi dulu dalam satu lembar itu. Sudah terbuat keberataan. Oh, lihatnya dulu. Ada memuji Allah, sudah ada. Kan jika dibacaan ini, nah. Salawat ada, sudah wasiatnya ini. Nah, cuma wasiat itu yang isinya tadi, nah, menyuruh orang supaya mau mengerjakan kewajiban, melarang orang supaya meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu imbah itu pulang baca Quran ada. Nah, itu hanya mendoakan sesudah simpun dalam itu terbuat berataan sudah. Nah, kita kurang-kurangnya. Dan khutbah ini dalam di kitab itu disuruh ringkas padat. Kenapa di seluruh ringkas padat? Supaya orang mendengar itu cepat paham, jangan bertile-tile aja kita. Sebab bila bertile-tile kena orang pertama sudah ulun survei lah banyak guringan. Nggih, termasuk ulun juga. Niati lah maju asik ilum khusuk bertahan ini. Sekalinya dasar. Ya kan banyak guringan. Jadi kita tuh memasukkan ilmu, memasukkan tausiah apa yang wasiat ini ringkas. Jadi orang kada sempat guring mendengar sudah. Nah, itu maksudnya. Amun sampai khutbahnya panjang benar, malabihi panjang kita disembah yang dua rakaat, itu jar guru bahari sudah handak kada sah, sudah kada sah. Karena sudah kada taqumu maqam rakaatain, kada menempati dua rakaat. Kalau guru bahari ini guru sekumpul bagi saya, aku jadi situ bejuhur bahasa pulang. Bila khutbah kepanjangan. Nah, itu. Jadi harus khutbah itu lebih pendek daripada dua rakaat kita sembahyang itu. Jangan terlalu panjang. Matlab fi syurutil khutbatayn. Nah, ini pembahasan syarat-syarat dua khutbah. Jadi mbah memenuhi syarat, ayo aja guru suni jadi khatib kena ya Allah. Wa syurutul khutbatain asharatun. Syarat-syarat dua khutbah 10. Wahia yaitu al-awwalu yang pertama. Ayyakunal khatibu, bahwasanya si khatib ini mutatahhiran, suci. Minal hadatsil aswar, dari hadas kecil. Artinya biar bakantuk 10 kali bapak, cuma sebelum naik
naik mimbar itu berwudu sudah. Nah, wal akhbar dan hadas besar, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kan malam Jumat udah perjuangan ya kala. Ada ingat mandi wajib. Imbah paharteng yang ittaqullah aja. Astagfirullahalazim ya aku. Kan ingat mandi wajib tadi aja. Nah, pas satu orang tuh. Kada kau dikarasi. Ya kalau pas ada yang mengganti nah itu gunanya mengganti itu ada. Nah, peturun aja mandi wajib nangai aja. Nah. Ai taharatuhu anil hadasain. Bahwa barasihnya sucinya dari dua hadas. Misalnya, bang paharatan asikannya put kita kantut. Misalnya nih, turun udah dulu, naik boleh ya. Biar kada diganti kan, boleh aja turun langsung duduk, naik pulang bisa nggak itu. Cuma jangan terlalu lawas udunya. Cepat aja langsung. Dan bila sudah naik, jangan juga terlalu lawas kumat aja. Boleh kipulang rukun-rukunnya kumat. Alhamdulillah pak langsungnya tuntung aja. Boleh nggak itu. Maaflah aku bawa dulu aja. Apa aja tak angkut mengaji nah. Bawa dulu selamat langsung. Ulangi pulang selamat. Cuma karena ingin mau ulang, jangan terlalu lawas. Rukun-rukunnya aja digawi. Nah, rukun-rukunnya aja kan darurat nih kecelakaan kan. Jadi satu suci dari hadis kecil dan hadis besar. Nah. Kenapa dia harus suci dari hadis kecil dan hadis besar? Karena ini menempati sembahyang. Menempati sembahyang. Kada kawa kada bawudu. Wasani yang kedua, taharatuhu anin najasah. Bersihnya orang tersebut, maksud bersih ini sucinya orang tersebut, si khatib tadi, anin najasati dari najis. Istaubi di baju pakaian. Kenal surban, di atasnya tahi cacat. Kenapa dosa? Andaknya dulu. Wal badani dan badan, bersih juga, suci juga. Wal makani dan tempat, termasuk tempat, tungkat yang khatib nih. Bila tungkat itu yang kita ikutin itu ada tahi cacak di berhujungnya, nah, harus saja pakai tungkat dulu. Tapi bila kita mengikuti tungkat dalam keadaan tungkatnya itu igat, tahi cacak segala macamnya, bisa ujungnya itu harus lihat. Nah, itu kada sah banyak. Karena itu termasuk bagian dari tempat namanya. Nah, jadi suci, tempat, pakaian, dan badan dari najis. Wasalis yang ketiga, ayyakun al khatibu mastural aurati, bahwasanya si khatib ini menutup aurat. Nah, ada auratnya. Li annal khutbatayn qila, karena bahwasanya dua khutbah ini, nah, menurut pendapat ulama annahuma bimanzilatir raka'atain, bahwasanya keduanya itu dua khutbah ini menempati dua rakaat. Kan zuhur empat rakaat. Dua rakaat Jumat dianggap dua rakaat dua khutbah nih tuh. Jadi disuruh menutup aurat. Mun auratnya tak buka, diganakan ada sah tuh. Namun tak buka langsung ditutup. Nah, cuma syaratnya menutup aurat ini waktu khatib tadi melaksanakan rukun-rukun khutbah. Amun rukun khutbah sudah terlaksanakan, sudah tegawi berataan tuh. Lalu tak buka aurat sedikit, nah itu masih dimaafkan. Yang penting waktu rukun khutbah itu nah, tutup aurat. Warabi'u, yang keempat, syaratnya al-qiyamu alal qadir, berdiri bila inya mampu berdiri. Fa'in ajiza bang, muninya lemah, kada kawa berdiri. Khotobah jalisan, khutbahlah hanya dalam keadaan berduduk. Cuma mun mampu berdiri pang dulu. Oh kada mampu berduduk berdiri berduduk. Fa'in ajiza muninya lemah juga berduduk. Mustalqian berarti lantang. Nah, tetapi ini jisidin wal aula yang utamanya al istikhlafu, yang lain haja jadi khatib. Kada usah dikarasi yang betul lantang ini. Enak-enak bagelar wali betul lantang pulang. Viral ya kan. Oh, ini zaman medsos. Ada kena malah lain viral, betul lantang tuh ya. Nah. Jadi dudukin kita kada kau berdiri, duduk nah kada usah bikin lain ya, mana kau berdiri itu nah. Nah itu. Wal khamisu yang kelima syaratnya. Yajibu al-julusu bainahuma. Wajib duduk di antara dua khutbah. Kan ada duduk dulu. Yang mahalat khutbah pertama
dan khutbah kedua dihalat oleh duduk. Pauka lawasnya tadi, pauka tuma'ninati sholati. Lamanya duduk di atas tuma'nina sembahyang, lawasnya. Kan sembahyang itu biqadri, subhanallah, anggaplah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah di atas dari itu. Tuma'nina kan dalam sembahyang ada loh batasnya, nah, tata lawas dari itu sedikit. Nawal wal akmalu, dan yang sempurnanya, kaunuhu keadaannya duduk tadi, sempurnanya tuh, keadaannya duduk, biqadri suratil ikhlas. Seukuran kita membaca surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Nah, empat ayat. Seukuran itu lawasnya. Wa yusannu, dan disunatakan ayyaqra'aha fihi. Inya membaca surah al-ikhlas fihi waktu duduk nih tuh. Baca sekali ya daripada yang anobik baca jenis tuh. Tuntung membaca ahad aja. Nah, langsung aja berdiri pulang. Walau lam yajlis bainahuma hasbata wahid. Nah, ini anunah. Ini masalah khilaf ya, harus kita bahaskin lah panjang ceritanya ini. Ini karena melalar kali lain. Wasadis yang keenam. Yang keenam, al-muwalatu baturut-turut bainal khutbataini, antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua bersambung. Berturut-turut kita bersambung. Kadang-kadang dihalat oleh hadang hululah di khatib. Kecuali darurat. Nah, apakah itu nah darurat? Bainal khutbataini wa baina arkanihima, termasuk juga antara rukun pertama rukun kedua itu bersambung. Yang kayak pemulaan kan baca alhamdulillah, sambung salawat, sambung anus, sambung di kita urutannya. Nah, itu mualat narannya. Misalnya pengharapan asik kada ingat baca salawat. Asal asik asik kita tahu apa bakhutbah nih. Kada ingat nah, ingat langsung baca salawat. Ada apa nih tuh? Wasabi'u yang ketujuh. Al-muwalatu bainahuma, berturut-turut artinya bersambung antara dua khutbah, wa baina sholati, dan antara sembahyangnya. Jadi bah tuntung dua khutbah langsung ya sembahyangnya ya kalau amat bi an la yufassila tawilan urfan, bahwasanya ia kada memisah antara dua khutbah dengan sembahyangnya Jumat itu dengan jarak yang panjang secara adat, urfan secara adat. Bima la ta'allaka lahu bima huwa fihi. Nah, dengan pekerjaan sesuatu yang kada ada hubungannya dengan khutbah dan sembahyang. Amun kita tapisahnya itu karena menyiapkan ma'atur sajadah segala macam, itu kan ada hubungannya dengan sembahyang, ada apa-apa. Atau menyiapkan ini itu segala macam yang ada hubungannya dengan sembahyang, itu ada masalah. Wasaminu yang ke-8 syaratnya. Antakuna arkanu khutbataini bil arabiyah. Nah, bahwasanya rukun-rukun khutbah itu dibaca dengan bahasa Arab. Rukunnya lah, rukunnya. Bahkan khilafang ini perintahnya ini nah, kan rukun nunggu nih. Di antara rukun tadi adakah di situ wasiat takwa? Nah, wasiat takwa itu wajib bahasa Arab. Nah, ini yang apa? Yang mutamatnya lah, yang mutamatnya. Wa in kanal qaumu, sekalipun yang hadir di majid, di sidang Jumat ninto ajaman lain orang Arab. Kayak kita nih ya. Yang hadir kan ada orang Alabiyo. Nah, ada orang Arab tuh. La yafhamunaha, walaupun mereka orang ajam bain orang Arab, la yafhamunaha, kada paham bahasa Arab. Tetap wajib hukumnya rukunnya tadi bahasa Arab, rukunnya lah. Nah, ayat alhamdulillah kan rukun. Ada kawa diganti dengan segala puji bagi Allah, ada kawa salawat, ada kawa kita ganti dengan yang dengan bahasa kita, salam selamat kesejahteraan atas penghulu kita Nabi Muhammad pun bahasa Indonesia ya kalau ada boleh. Sama yang ittaqullah ya. Nah, kalau bisa tuh ada sedikit bahasa Arabnya. Kita menyuruh yang orang supaya berbuat taat itu ada bahasa Arabnya situ. Nah, supaya melepaskan, supaya keluar kita dari ulama yang mewajibkan bahasa Arab itu nah.
di daerah Jawa sampai ini masih ada nih tuh, di daerah Makumambang itu bahasa Arab harus berdan. Karena amal, karena nih Jepang ada sebagian kewajiban itu yang rukunnya itu wajib bahasa Arab benar. Liannahum ya'rifuna, karena bahwasanya ibu-ibuhan orang yang lain Arab ini, yang ajam ini, walaupun ia kada paham bahasa Arab, tapi ia tahu, paham, mengerti. Annahu bahwasanya si khatib ya'iduhum, memberikan nasihat kepada mereka bil jumlah secara garis besar. Kan gitu ya loh. Jadi kita ini mendengar khatib bahasa Arab tuh unggut-unggut kesahnya nih, paham ya aku aja. Kenapa aja? Ini nama dahil kok aja. Iya, ya kalah. Jadi yang kutunggut aja. Kisah paham nih, inggih, ya. Kan anu paham juga aja. Paham ya, kok paham apa aja. Kan mandi ilun aja. Iya. Nah, paham artinya hati memadahi kita tuh. Ini maksudnya. Situ. Menyuruh takwa. Nah, cuma sebahagian qaul lagi. Boleh yang wasiat takwa tadi. Dengan bahasa kita tadi. Lah, supaya yang mendengar ini paham. Nah, itu. Watasi'u yang kesembilan. Ayyusmi'ah huma al-khatib. Ayyusmi'ah. Bahwa memperdengarkan huma akan kedua khutbah itu al-khatibu oleh si khatib arba'ina nafaran, akan 20 manusia yang hadir di sana. 40. Nah, ini 40. Arba'ina nafaran, 40 nafaran manusia yang di sana yang hadir. Nah, jadi 40 hikung. Tan'akidu bihim al-jumu'atu. Yang 40 itu wajib Jumat orangnya. Balik berakal laki-laki. Atau syaratnya kan balik berakal laki-laki. Jadi 40 hitung itu wajib mendengar. Lalu seandainya bang 39 aja. Kalau yang menurut kaul mu'tamad bejuhur bahasa. Kalau yang mendengarnya itu nah. Kan misalnya nih nah, misalnya yang jumhatannya orangnya 100 ikung yang hadir. 100 ikung. 50 guring. Ya Allah, tinggal 50 sisa nih. Yang 10-nya itu kananakan. Ada wajib Jumat kananakan nih, yang belum balik nih. 40 lagi nih. Ya Allah, yang 10-nya itu bubuhan bibinian. Ada termasuk 30 aja. Nah, ada sah Jumat. Misal, ya Allah. Atau misalnya, mendengar khutbah juga cuma yang kartak sana jauh bibi yang mendengar kadang walaupunnya kada guring bapandiran bang ambil berukuan pulang oh jo ini kada sah nih kada termasuk situ walaupunnya itu balik berakal tapi sambil berukuan itu pang di ujung sana nah, mendengar cuma semak apa samar-samar kan katanya nah kada sah jo ini tuh. Tapi ini rukunnya didengar ram kita nih kita nah misalnya nah pun rajin tuh kayaknya ini mbak sudah mendengar rukunnya guringnya lagi. Oh jadi hati ini sudah membaca sudah alhamdulillah sudah. Ya kalau ya selawat sudah. Wasiat takwa sudah. Apalagi tadi yang rukun-rukunnya tadi nih sudah berataan hanya kita guring. Ayo silahkan ya. Nah itu maksudnya lah. Mutlabun fi salatil jamaah wa salatil jenazah. Ini pembahasan masalah salat jamaah dan salat jenazah. Terusan dikit lah. Hari dingin juga ya Allah. Wa salatul jamaati wa salatul jenazati, bermula salat jamaah dan salat jenazah. Kullun minhuma, kedua-duanya itu fardu kifayatin hukumnya. Fardu kifayah. Jadi dalam satu kampung tuh ada dari situ yang berjamaahnya kampungan yang berjamaah lima waktu nih. Jadi dalam satu kampung tuh wajib di situ sakampungan tuh bukan sakampungan ada di situ terjadi salat berjamaah. Makanya mungkin berpahala benar tuh banyak nafar yang kaum ini lah. Nah biasanya kan zuhur, subuh, maghrib, isya. Bila orang kadadaan kaum mengnya kalau kaum lawan imam berdua.
imam-imamnya Tuhan juga sudah, kaum Tuhan juga sudah, dua tebang yang lain pas tarjih berdan. Jadi berdua tuh yang menanggung dosa sekampungan itu nah, cakanya berdua tuh kada dari berjamaah bisa dosa sekampungan. Nah itu benar-benar jasanya tuh kan buat kaum ini, makanya kaum ini belenuh diumrahkan aja ya Allah gratis. Kaum yang sebelah sana, dan kaum sebelah sini kan berapa kali aja ya Allah. Nah fardu kifayah kita. Wal farqu baina fardil aini wa fardil kifayati, dan bermula perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Nah, apa perbedaannya? Annal khitaba fi fardil aini, bahwasanya suruhan Allah dalam urusan fardu ain, nah, ya ta'allaku bi kulli ahadin bi ainihi, berhubungan dengan tiap perorangan bi ainihi, urangnya. Urangnya bagi pelirnya julun. Nah itu per bagi pelir kada kawa diwakilakan. Nah itu maksud bi ainihi itu urangnya. Kada kawa diwakilakan. Setiap orang, setiap perkepala itu disebut fardu ain namanya. Ash-shalawatil khamsi seperti lima waktu itu perorangan. Suruhan Allah taala. Wa fardul kifayati, dan bermula fardu kifayah walladzi yatanawalu ba'dan ghaira muayyanin. Nah itu jangkauan suruhan fardu kifayah ini kepada ba'dan, sebahagian, ghaira muayyanin, ada ditentukan siapa-siapa orangnya. Nah, kal jihadi, seperti perang jihad. Ayo perang, ya misal ibarat ada perang. Ya kalau, aja pengen berdahulu aja. Aja berdahulu aja. Aku berdahulu aja. Takutnya kada juga. Sumia fardu kifayatin. Nah, li'anna fi'lal ba'di kafin, karena bahwasanya manggawinya sebahagian kafin, mencukupi fi tahsilil maqsudi, pada menghasilkan yang dituntut. Wallahu a'lam. Ya, sekian dulu lah. Sambungin bahasa.